semua. Oke, pada hari ini saya akan membagikan satu resep, yaitu sambal ulek hati ampela yang biasa Bunda temukan di pas kondangan itu loh Bunda. Dan ini bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ada cabai hijau, tomat cherry, 3 buah bawang merah dan 1 siung bawang putih, jengkol. Terus ada rimbang dan pucuk ubi untuk direbus ya Bunda. Oke, ati ampelanya yang sudah dibersihkan, kita lumuri garam dan kita siram dengan perasan air jeruk nipis. Kemudian kita aduk lagi ya Bun, agar amisnya tuh hilang. Ya, semua bahannya kita goreng seperti cabai, bawang, dan tomatnya, jengkol. Semuanya kita goreng ya Bunda. Nah ini jengkol, ati ampela, dan rimbangnya yang sudah kita goreng ya Bunda. Selanjutnya, cabenya kita ulek, tambahin garam. Kemudian masukin tomat dan bawangnya, kita ulek lagi. Uleknya nggak usah terlalu lumet ya Bunda, ulek kasar aja. Kemudian kita tambah penyedap rasa sejumput aja dan gulanya. Kita cicip, kalau misalnya rasanya udah pas, kita masuk gorengan tadi ya, hati ampela, jengkol, dan rimbangnya ya Bunda. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, setelah kita aduk, kita hidangkan ya Bunda. Tara. Oke Bunda, selamat mencoba ya.